ada di studio untuk photoshoot independent part 2. Orangnya ya masih sama dengan independent part 1. Bayuan, Elko, Michael. Fun banget, it's gonna be fun karena kali ini temanya hitam-hitam. Halo, saya Michael Coles. Hari ini saya yang motret untuk cover album terbaru Yeri ini, Wulandari. Konsep photoshoot hari ini sebenarnya gak jauh beda sama yang independent part 1. Tetap image Yeri ini yang strong, image Yeri ini yang seksi, dan aging-nya juga harus ada. Jadi ketiga image itu harus dikombinasi dengan, as you can see, belakangnya sekarang aku pakai warna hitam. Jadi mood-nya sendiri akan lebih dark. Halo, gue Elko, gue fashion stylist buat photoshoot independent part 2 hari ini. Konsep foto hari ini sebenarnya nggak terlalu berbeda jauh dengan yang sebelumnya, yang independent part 1. Cuma bedanya tuh kita di warna. Tapi kalau independent part 1 kan semuanya putih-putih. Kalau sekarang tuh black, semuanya black, ada foto yang black and white juga. Jadi ini yang gitu. Kita main bajunya semua hitam, nggak ada warna lain, itu aja sih. Gimana caranya ekspresinya di setiap look itu beda-beda tapi masih tetap strong, dan sama sekali nggak ada senyum di album yang ini. Part one masih ada gitu karena ada lagi tetap bahagia kan. Kalau di sini tuh lebih yang cool, itu agak susah ngejaganya karena aku orangnya sebenarnya nggak cool sama sekali. Itu aja sih tantangannya, mungkin lebih ke how to create. Itu dia tadi kayak perbedaan part 1 sama part 2-nya gimana, mungkin lebih dengan fotonya harus bisa kelihatan beda. Yang jelas karena konsepnya juga sendiri lebih dark, jadi mungkin tantangannya lebih ke fotonya sih, biar image-nya lebih gelap, lebih dark. Terus kesulitan sama photoshoot ini sebenarnya ini bukan kesulitan tapi hal lucu sebenarnya. Jadi aku tuh udah untuk photoshoot udah olahraga gila-gilaan, terus diet juga, nggak diet-diet banget sih, tapi at least makanku biasanya banyak banget, tapi aku udah kurangi nih. Tiba-tiba karena aku kurang tidur, mataku kantongnya gede banget. Jadi pipi tirus, mata berkantong. Kesulitannya adalah lebih ke makeup artistnya sih, Mbak Yowan, untuk mengakali gimana caranya nih kantong mata nggak kelihatan pada saat photoshoot. Itu sih. Nggak sabar pengen dulu hasilnya, dan yang paling penting nggak sabar juga untuk ngedenger hasil independent part 2 yang udah master. Nggak sabar juga untuk rilis. Pokoknya doain buat aku yang terbaik untuk album independent part 2. Semoga lagu-lagunya banyak yang suka juga, dan cover albumnya lebih keren dari independent.